Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Hari ini saya mau mempersiapkan buka puasa. Ini gak ada hujan, maaf ya suaranya berisik. Oke, kita lanjut masak oseng-oseng wortel. Pertama-tama kita siapkan bawang merah, bawang putih dan cabai, tomat, sawi, dan wortel secukupnya. Masak, jarum bilang ponaan ya toh. Piano bosku, kesadaran terus belajar masak langsung. Harus ini persiapan bisa. Maaf ya nak suara agak berisik soalnya hujan. Kalo ini sang. Bos kalau bilang bos, ini mau apa toh? Harus bilang bosku. Jadi kita nyalakan apinya. Duk. Kamu pas minyak merah nih, terus masukkan bawang merah, bawang putih, dan kita tumis dulu cabai dan tomatnya sebelah kanan. Kita tunggu sebentar sampai baunya harum. Baunya sudah harum, kita masukkan cabai dan tomat. Tumis. Kita kecilkan apinya. Kita kasih bumbu. Masukkan garam secukupnya. Nah. Dan yuk ini loh bosku. Penyedap rasa. Kita masukkan lalu kita besarkan apinya lagi, kita gongso. Masukkan wortel. Hmm.
Bikin yang sebelum lo. Kita masukkan rubisnya. Lalu kita masukkan minyak rasa. Ini bosku. Kasih kecap. Secukupnya. Jangan lupa kasih gula secukupnya. Tambahkan air secukupnya. Kita mencuci dulu bosku sebentar lagi. Jangan lupa masukkan gula merah secukupnya bosku. Jangan lupa dicicipi. Pas. Sedut lagi, gurih, manis. Tinggal nunggu sate. Oke, sekian dulu videonya.
dan lupa untuk memasak untuk berbuka puasa. Apapun makanan, yang penting dimasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.